Ya, selamat malam rekan-rekan. Saya akan memperdengarkan percakapan dari ulama muda dari Malaysia ini, apologet Kristen, yang berbincang-bincang kepada teman-temannya dalam grup Muslim Kristen. Selamat sore dan selamat petang semua saudara-saudara sekalian. Apa kabar di grup ini? Apakah ada yang sihat? Atau gimana perkabarannya? Baik. Saya pengen melontarkan beberapa ayat dalam Al-Quran mengikut pengetahuan kita semua ya. Karena banyak dari teman-teman dari Islam yang tidak suka mempertikaikan kitabnya karena takut ketahuan bahwa Al-Quran bukan firman Tuhan. Nah, sebagai petikan ayatnya, mari kita simak Al-Quran dengan baik, apakah Al-Quran firman Tuhan atau bukan. Menurut di dalam Alkitab, mulai dari kitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, apalagi perjanjian baru ya, perjanjian lama aja Tuhan itu bisa berbicara kepada manusia. Oke. Baik, mari kita simak dan lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, apakah Al-Quran itu firman Tuhan atau bukan. Langsung saja kita buka di surat 42 ayat 51. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak dapat menyampaikan firman-Nya kepada manusia atau tidak dapat berbicara kepada manusia, melainkan Allah menyampaikan firman-Nya hanya melalui Jibril. Terdapat di dalam surat 42 ayat 51. Diperkuatkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Sangat jelas. Baik, mari kita lanjut. Kita lanjut di dalam surat 2 ayat yang ke-23. Di sini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membuat kitab seperti Al-Quran kalau bukan malaikat Jibril. Kecuali Jibril yang mampu membuat Al-Quran. Oke, kita lanjut. Mari kita baca di surat 4 ayat 64, surat An-Nisa ayat 64 dan ayat 80. Di sini dipertegaskan bahwa Al-Quran datang dari Jibril, bukan berasal dari Allah. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Oke, kita lanjut di dalam surat yang ke-13 ayat 38. Surat 3 ayat yang ke-37 dikatakan bahwa iya Pak, mari kita baca ya di surat Al-Quran. Kita baca nih. Di dalam Quran 13:38, surat 3:31, surat 81:19, surat 8 ayat 1, surat 24 ayat 54, 56, surat 42 ayat yang ke-11, surat 48 ayat 10. Jelas semua di ayat ini berbicara. Ada beberapa poin yang penting yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, Muhammad patuh kepada Allah dan umat Islam patuh kepada Muhammad. Umat Islam tidak boleh melebihi kepada Muhammad dan umat Islam mengikuti perintahnya Muhammad. Mentaati Muhammad berarti mereka mentaati Allah mereka. Sesuai dengan ayat-ayat yang saya ketik tadi. Ya. Lalu di surat yang ke-69 ayat yang ke-40 dengan surat yang ke-4 ayat yang ke-24-56 dikatakan bahwa Al-Quran itu datang dari malaikat Jibril.
bukan dari Tuhan tetapi dari Jibril itu sendiri, bukan dari Tuhan tetapi berasal dari Jibril. Jadi itulah yang diikuti oleh umat-umat Islam. Mereka tidak usah, ya, tidak usah mengikuti perintahnya Allah, mengikuti hanya perintah Muhammad. Saya menghormati Pak Bismillah. Apa yang Pak Bismillah ingin sampaikan kepada saya? Pertanyaan gini. Saya sudah itu cari data-data bahwa hakikatnya semua Nabi dan Rasul itu mengajak Tuhan itu satu. Itu bukan dari kalangan Islam, Kristen, dan Yahudi. Saya sudah cari data-datanya. Semua Rasul itu mengajak Tuhan itu satu. Jika ajaranmu itu benar dan kamu memvonis umat Islam masuk neraka, maka saya akan menyeret itu Yesus karena berani berkata bohong pada umat Islam. Saya seret dia ke neraka juga bersama Rasul-Rasul Allah yang telah memberikan ajaran bahwa kita harus menyembah Tuhan yang Maha Esa. Itu jika ajaranmu itu benar, ajaran Kristen yang kau yakini benar, maka saya seret Yesus kepada Yohanes 17:3. Betul itu, jika penghakimannya itu benar loh, saya umat Islam, saya akan menyeret itu Yesus. Agak peduli dia Tuhan apa siapa, itu jika pengadilannya, karena dia sudah berani menipu umat manusia. Hanya ada satu perkataan dan komentar saya mengenai pernyataan Pak Bismillah di sini. Semua nabi disebut utusan, betul? Semua nabi, sekali lagi, semua nabi dikatakan utusan, betul? Semua nabi dikatakan utusan, tapi apakah nabi-nabi itu diutus melalui firman? Coba Anda tampilkan satu nabi yang diutus melalui firman. Coba. Aku tidak peduli masalah itu. Yang penting yaitu barang siapa yang memvonis umat Islam itu ke neraka, saya pun akan vonis semua orang yang mengatakan Tuhan itu satu. Itu pasti harus ikut ke neraka. Jika divonis loh. Soalnya apa? Kita itu ikut ajaran semua para nabi dan rasul. Jika kamu membenarkan ajaranmu, Trinitas menganggap Isa itu Tuhan itu sendiri, saya bersama rasul-rasul Allah dari Adam sampai Nabi Muhammad, kan otomatis ke neraka. Bahkan Yesus pun dalam itu yang saya cakap itu Yohanes 17:3 itu, dia pun wajib ke neraka juga. Ini betul, ini saya katakan. Suka-suka mau memvonis orang ke neraka, padahal ajaran dia itu tidak ada yang tahu. Sini orang pun tak tahu. Kamu cakap mana-mana pun, kawan-kawanku di sini tidak ada tahu. Yesus pun tak tahu. Paulus pun tak tahu. Bagaimana dia itu memvonis manusia seperti itu ke neraka? Ini hal ini harus penting, Mbak. Karena Anda tadi menuduh di ayatnya yang ke Anda mengutip di Yohanes 17 ayat yang ketiga dan Anda menafsirnya secara serampangan. Makanya ini yang saya komentari, dipertegaskan pertanyaan saya kepada Anda dan Anda harus menjawab pertanyaan saya. Siapa para nabi yang diutus oleh Tuhan melalui firman? Ini yang Anda harus pertegaskan jawabannya. Saya mana tahu, saya hidup sekarang. Tanya itu sama itu orang-orang yang hidup itu, yang sudah mati itu, yang hidup bersama dia. Kita ini hanya mengikuti ajaran apa yang kita terima, yang hak. Kalau kamu cakap itu macam, tanya dulu sana, kenapa kamu gak tanya itu dulu? Kamu kemana saja itu? Waktu para nabi dan rasul itu mengajak beribadah kepada Tuhan itu satu. Sekarang kamu mau vonis-vonis itu macam. Dulu kemana kamu?
Justru kali inilah kita mencarikan kebenaran yang benar, yang berasal dari Tuhan itu hanya ada seorang. Maka Yesus berkata, mau di Alkitab maupun di Al-Quran, Isa atau Yesus adalah jalan keselamatan. Di luar dari mereka tidak ada keselamatan. Kenapa begitu? Karena Isa atau Yesus itu berasal dari Allah yang turun dari sorga, sesuai dengan surat 3 ayat 50, surat 66 ayat yang ke-12. Di dalam bahasa Arabnya tidak ada kata roh itu ciptaan, tetapi roh itu ditujukan kepada Allah sendiri. Makanya Isa berkata dia adalah jalan keselamatan. Camkan baik-baik ini. Dan hanya ada satu keselamatan, mengikuti Al-Masih. Tidak ada keselamatan selain daripadanya. Bukti Isa adalah penguasa alam semesta. Surat 3 ayat yang ke-45. Isa berkuasa di bumi dan di surga. Artinya Isa dapat menguasai bumi dan kerajaan Allah. Karena Isa berasal dari Tuhan. Camkan baik-baik ini. Saya tidak peduli, yang jelas ajaran yang aku terima tidak itu macam. Dan saya pun banyak pengikutnya. Orang pun banyak, di sini pun tak kenal itu. Yesus, Paulus, saya pun tak kenal. Orang-orang di sini pun tidak ada yang kenal. Bagaimana pendapatmu tentang orang-orang yang seperti ini? Dia hidup, mati, dia tak kenal siapa itu Yesus. Hidup, mati, tak kenal itu Yesus. Yohanes, Paulus, tidak ada yang kenal. Sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Bagaimana nasibnya dia yang tidak pernah kenal jika ajaranmu itu benar? Anda tidak bisa mungkar semua ayat-ayat pernyataan saya tadi. Karena ayat yang saya kutip tadi bukan berasal dari Alkitab, tetapi berasal dari kitabmu. Sekarang yang Anda mau sangkal yang mana? Ayat yang mana yang Anda mau sangkal di dalam kitabmu? Isa adalah firman, Isa adalah roh. Apa yang Anda mau sangkal? Coba, ayat yang mana yang Anda sangkal? Quran 4171, Quran 2191, Quran 66-12, Quran 4345, 47, Quran 1921, Surah Al-Maidah ayat 110. Ayat mana yang Anda mau sangkal? Coba. Enggak apa-apa bro, ini ulama muda menginjili dia nih, menginjili pakai Quran mereka tentang Al-Masih. Saya mempermasalahkan, saya tidak mempertikaikan Alkitab, tetapi yang saya pertikaikan adalah Al-Quran. Saya tidak sama sekali mempertikaikan Alkitab, karena Alkitab itu sesama kita. Karena dari tadi saya tidak membicarakan Alkitab, tapi yang saya bicarakan adalah kitab mereka tentang Al-Masih. Saya nggak tahu yang ayat yang mana yang ia sangkal. Jangan bicara masalah ilmu roh. Sini pun banyak yang penyembah roh. Sini gudangnya. Jika kamu menuhankan roh, maka Islam tidak akan pernah diterima di Indonesia ini. Kamu paham? Sebelum Islam datang di Indonesia ini, banyak orang yang menyembah roh. Yang jelas dia itu menyembah roh juga, roh yang kau anggap itu suci itu. Saya paham di sini, soalnya sini banyak ilmu masalah tentang ilmu roh itu. Di sini itu banyak yang pemuja roh-roh itu. Sebelum Islam datang, jika memang ajaran itu benar, kenapa Indonesia itu tetap Indonesia itu mayoritas kok Islam, kalau dia itu tidak menerima kebenaran? Yang saya cakapkan itu,
jangan cakap masalah roh Tuhan, semua yang hidup itu tergantung pada roh Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah roh, maka kamu harus meyakini roh yang ada pada hewan dan semuanya itu kau anggap Tuhan. Kalau Tuhan itu roh, bahkan sapi pun dia itu punya roh atau nyawa. Terus pertanyaannya, bagaimana kamu menanggapi kehidupan itu seperti tumbuh-tumbuhan, angin, dan segala sesuatu yang di luar roh? Cara-caramu menanggapi gimana? Dia berasal dari mana? Apakah dia itu berasal dari roh? Baik, terima kasih Pak Bismillah atas pernyataan atau pertanyaannya, sangat menarik untuk dijawab dan dijelaskan. Baik. Yang pertama yang saya jelaskan lebih dulu mengenai roh. Begini Pak, roh Tuhan dengan roh manusia itu berbeda. Karena Tuhan adalah roh dan Isa adalah manusia yang kelihatan. Coba kita ambil logika ya. Kopi campur susu, kopinya mempunyai tubuh jasmani. Kalau Allah tadinya adalah Allah dan sekarang jadi manusia, berarti dia bercampuran antara susu dengan kopi. Mempunyai tubuh kemanusiaan, mempunyai roh Tuhan. Yang kelihatan adalah tubuh kemanusiaannya karena ada susunya. Yang tidak kelihatan adalah kopinya sebelum dia ada susu. Ini bicara soal roh ya. Terus apa lagi? Yang kedua, bicara soal tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan di dalam mana-mana kitab tidak diceritakan. Tumbuh-tumbuhan ini mempunyai roh. Gak ada diceritakan. Coba Anda tampilkan ayat di dalam kitabmu yang menceritakan bahwa ada roh tumbuh-tumbuhan berasal dari Tuhan. Coba Anda tampilkan. Yang ketiga, yang saya pertegaskan mengenai Allahmu, ya, dengar baik-baik. Di dalam surat 42 ayat 51 dikatakan bahwa Allahmu tidak bisa berbicara kepada manusia. Allahmu tidak berfirman kepada manusia. Allahmu menyampaikan firman atau wahyu kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Allah dari Israel kedengaran suaranya. Ia berfirman kepada manusia. Contohnya ya. Contohnya di Keluaran 20. Itu perkataan Tuhan yang diterima oleh Musa. Itu langsung dari Tuhan. Ucapan dari Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa. Sementara Muhammad tidak pernah mendengar suaranya. Maka dipertegaskan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menciptakan semisal Al-Quran selain daripada Jibril. Itu sudah diperkuatkan dan dipertegaskan bahwa Al-Quranmu adalah ciptaan Jibril, bukan dari Tuhan. Betul. Karena ilah yang kamu percaya itu bertapa di batu, sesuai dengan surat 106 ayat yang ketiga. Itu sudah diperkuatkan oleh kitabmu, bukan kitab saya. Hanya ada satu firman yang benar, yaitu Al-Masih. Mengapa kalian tidak mengikuti Al-Masih? Karena Al-Masih berasal dari Allah, dia adalah sabda dari Tuhan. Ini yang Anda harus pahami, kuncinya adalah Al-Masih.
Hanya ada satu kata komentar saya dari Anda. Di dalam perkataan Paulus, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13, yang paling besar adalah kasih di dalam kekristenan. Dan yang paling utama di dalam Islam adalah memenggal kepala setiap manusia. Ajaran Paulus dengan Allah sudah berbeda. Paulus mengajarkan kasih, yang di mana Yesus memberikan perintah kepada manusia agar saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35 sampai 36. Ini ajaran Kristus, dan Paulus pun mengutip demikian. Hal yang sama, bukan seperti Allah kalian yang menyuruh memenggal setiap kepala manusia. Surat An-Taubah ayat yang ke-29. Ayat ini turun ini apa melalui apa asbabun nuzul. Ayat ini memerintahkan untuk memerangi setiap manusia yang tidak mau menerima kepada Muhammad. Ini ajaran setan. Oke. Kamu bicara tentang Isa Al-Masih. Lah untuk apa dicatat di dalam Al-Qur'an kalau kita tidak percaya kepada Isa Al-Masih? Mendingan dihapus saja. Itu logikanya di situ. Kita percaya kepada Isa Al-Masih itu dari firman-Nya Allah, tapi bukan Allah. Paham maksud saya? Dari roh Allah, tapi berasal dari firman Allah, bukan Allah sendiri. Maksudnya, Allah itu kan Tuhan yang menciptakan, berfirman. Ya. Jadi makalah jadilah itu. Jadilah Isa Al-Masih. Kan di situ. Betul kan? Tapi kamu menganggap bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Makanya diterangkan penciptaan Isa Al-Masih itu adalah dari firman. Terus saya katakan, itu kamu membahas soal firman. Oke. Isa Al-Masih kita akui dia berasal dari firman. Tapi kita tidak menyembah firman. Yang kita sembah umat Islam itu yang berfirman. Maka kita kembali ke surat Al-Ikhlas. Tuhan yang menciptakan itu menyatakan dirinya. Dalam syariat Islam adalah Allah. Itu, maka kita kenali dulu Allah itu gimana. Tapi kamu kalau tetap ngeyel bahwa Al-Masih itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa dia itu harus mati? Soalnya kita itu memanai Al-Quran itu harus wajib hati-hati, bukan asal memanai. Karena di dalam firman Allah itu ada firman itu sudah wujud. Baru kita jalani ini. Dan ada firman yang belum wujud. Kerah makrifat itu namanya. Kita akan serentak umat Islam jika firman yang kamu katakan Isa Al-Masih itu turun kedua kali. Kita pun akan beriman kepada dia, kita pun akan mengikuti dia. Sebab apa? Dia adalah nabi utusan Allah yang akan menjelaskan pertentangan-pertentangan kita. Apakah dia itu sang pencipta itu sendiri atau dia itu utusan Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada yang namanya pengadilan Isa Al-Masih
di saat hari penghakiman. Isa Al-Masih itu akan dihakimi oleh Allah. Apa betul kamu itu pernah mengatakan bahwa kamu itu adalah salah satu Allah, menjadi salah satu Allah? Itu pun diterangkan lagi. Makanya kamu kalau memaknai Al-Quran, jangan asal-asal kamu memaknai. Itu loh Al-Quran itu loh firman Allah yang menerangkan tentang kehidupan dunia, kehidupan akhirat, hari penghakiman, dan sampai menuju surga dan neraka. Semua tuhan-tuhan yang disembah manusia itu akan dihakimi sama Allah. Kan banyak kan di situ. Yang dikatakan Tuhan itu maknanya yang disembah. Makanya kita itu butuh roh kebenaran agar kita itu tidak tersesat. Itu baca itu di Yohanes itu 16 berapa itu, nanti saya terangkan itu tentang roh kebenaran yang akan memimpin kamu itu selama-lamanya. Maknanya roh kebenaran itu harus kita cari itu. Makanya kita itu berpikir tentang kebenaran. Jangan kita membaca, kita menghakimi. Jangan membaca, kita hakimi. Maka kita harus cari roh kebenaran yang akan memimpin kita selama-lamanya. Oke ya, kita baca. Kita baca tentang roh kebenaran itu dia itu akan menceritakan tentang kebenaran dan menginsafkan. Yang dimaksud ini kan umatnya Kristen itu akan diinsafkan dengan roh kebenaran yang kita cari itu di situ intinya. Dan akan menceritakan tentang Isa itu, Yesus itu. Oke ya, kita baca. Baik, terima kasih atas pernyataannya. Namun Anda ini gagal memahami di win saya yang paling atas. Pernyataan saya tentang Al-Masih adalah Allah, karena firman itu berasal dari Tuhan dan firman itu disebut Allah. Mari kita baca di surat 9 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Perlu Anda ketahui, di dalam surat 9 ayat 30 Al-Qur'an menegaskan atau menolak istilah penyebutan Al-Masih adalah anak Allah. Tetapi dikatakan di surat yang ke-31 bahwa Al-Masih satu hakikat dengan Allah. Sekaligus Al-Masih adalah Allah. Surat 9 ayat 31, penekanan Al-Masih adalah Allah. Catat baik-baik. Istilah penyebutan anak Allah di dalam Al-Qur'an tentang Al-Masih itu ditolak. Di surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga, ini penolakan istilah pemanggilan Al-Masih anak Allah. Tapi diperkuatkan atau dipertegaskan di surat 9 ayat 31 bahwa Al-Masih adalah Allah. Camkan baik-baik ini. Ini yang Anda harus renungkan. Anda mengomentari saya panjang lebar pun, kalau Anda tetap tidak nyambung dari pernyataan-pernyataan saya, enggak ada gunanya. Baik, terima kasih. Yohanes 16:3. Ya itu betul itu. Saya sampai lupa-lupa terus itu. Di dalam ayat itu tidak ada diceritakan soal manusia.
Roh kebenaran adalah roh penghibur yang akan diutus oleh Yesus Kristus. Dan Roh Kudus itu sudah diterima para rasul di mana mereka berkumpul di pada hari Pantakosta dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Itulah roh kebenaran yang sudah diterima oleh rasul-rasul. Makanya diperkuatkan oleh Rasul Petrus bahwa Alkitab tidak bisa ditafsirkan secara serampangan, secara apa mengikuti otak kalian. Tidak bisa. Kalau manusia itu tidak dibimbingi oleh Roh Kudus, siapapun menafsir Alkitab sama sekali tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Karena Pak Petrus menegaskan hal ini. 2 Petrus pasal 1 ayat 23 sampai 24. 21-22 sudah diperkuatkan oleh Petrus. Jadi apapun tafsiran kalian, kami tidak menerimanya karena kalian tidak mempunyai Roh Kudus apa-apa. Tanpa Roh Kudus tidak ada manusia yang dapat menafsir Alkitab. Mengerti kalian? Bukan masalah tidak nyambung, kawanku. Apakah kamu tahu memaknai Al-Quran itu secara... Soalnya Al-Quran itu bukan seperti Biblemu loh. Kamu memaknai, kita harus tahu makna itu. Makna itu sudah terjadi, belum terjadi, yang kita lalui. Oke, jika memang itu Al-Masih sudah turun, kita pun siap mengikuti dia. Terus pertanyaannya kan begini, Al-Masih sudah turun atau belum? Kamu meyakini kan Al-Masih akan turun kan? Pertanyaannya di situ. Pertanyaan di situ, sekarang Al-Masih sudah turun atau belum? Bagaimana mungkin Pak Bismillah kamu mengikuti Al-Masih sementara kamu itu mengikuti Muhammad? Bagaimana Anda mengatakan kamu mengikuti Al-Masih sementara kamu mengikuti Al-Quran? Firman Tuhan itu adalah Al-Masih yang jadi manusia, yang berfirman. Ini yang perlu saya tegaskan kepada Anda. Nah, mengenai pernyataan Anda tadi mengenai Al-Quran tidak bisa ditafsirkan begini, dalam tafsir begitu banyak ulama-ulama, banyak sekali pertentangannya tentang penafsiran atau tafsir-tafsir. Ini contoh nih, contoh di surat Yasin ayat yang ke-14, ada yang menafsirkan itu adalah Paulus, ada yang menafsirkan bukan Paulus, ada yang menafsirkan itu adalah Muhammad, ada yang menafsirkan tafsir itu lemah. Bagaimana mungkin kita mempercayai tafsir-tafsir yang begitu banyak, nggak tahu yang sinkronnya yang mana? Jadi kalau kita berpandu kepada tafsir-tafsir saja, Enggak kita dapat kebenarannya. Karena begitu banyak tafsirnya yang beramburadu. Itu kuncinya. Gitu, dan perlu saya tegaskan sekali lagi, kamu tidak mengikuti Al-Masih, tetapi kamu mengikuti Al-Quran dan Muhammad. Mengerti sampai di sini? Iya. Terus yang saya tanyakan, itu katakan roh kebenaran atau roh keadilan kan, boleh jadikan itu kan. Terus keadilanmu itu gimana memanai tentang siapa yang akan ke surga, siapa yang mau ke neraka? Terangkan. Kan roh kebenaran itu wajib adil, artinya dia wajib menceritakan apa yang diajarkan dari Nabi Adam sampai berakhirnya dunia ini. Terus saya tanya, keadilannya di mana? Keadilan yang kau katakan itu loh. Kamu baca itu. Soalnya saya tak mau itu buka-buka kitab. Baca
kebenaranmu itu gimana? Itu kan menghakimi kan? Artinya roh kebenaran itu kebenaran kan? Itu kan pasti menceritakan tentang Adam, Nabi Adam sampai nanti apa itu hari kiamat. Sekarang terangkan apa kebenaran apa yang kamu dapat dari para rasul-rasul yang kamu baca itu. Jadi begini Pak Bismillah, begini, kami adalah orang-orang Kristen yang pengikut Kristus, menerima roh kebenaran itu. Kami memberitakan kepada Anda kebenaran, bukan kesesatan. Saya pernah loh mendengar satu kesaksian dari Ustadz Firdaus. Katanya begini, kalau benar Yesus adalah Tuhan, bagaimana orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan? Kalau Yesus bukan Tuhan, saya siap pertama saya yang pertama kali dilemparkan ke neraka. Itu kesaksian Ustadz Firdaus, Pak. Saya pernah mendengar satu kesaksiannya kayak gitu ya. Saya sanggup katanya. Dilemparkan lebih dulu ke neraka. Kalau benar Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kalau benar Yesus Tuhan, bagaimana dengan kalian yang tidak percaya? Kamu menyembah ilah yang bukan yang dipercayai oleh nabi-nabi dari Israel. Kami yang menerima roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus. Kami memberitakan kepada Anda. Dan yang kami beritakan kepada Anda adalah kebenaran. Namun kamu menolaknya. Kami sudah mengatakan kamu ke sana. Yang tidak percaya. Markus pasal 16 ayat 16. Siapa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di dalam Lukas pasal 16 19:31 tentang perumpamaan seorang kaya dan yang miskin. Di dalam kematian hanya ada dua tempat, neraka dan sorga. Tidak ada kedua, tidak ada ketiga, keempat tempatnya di sorga. Gak ada. Ya, hanya ada satu juga Kismin. Kata-kata saya kepada kamu, yaitu gak pintar. Alias bodoh. Makanya gak pintarnya kenapa? Kata Paulus, itu ajaran yang utama, yang besar adalah kasih. Tapi kata Yesus, ajaran yang benar itu dia tidak menghilangkan hukum Taurat. Tiba-tiba hukum Taurat diganti. Jadi kasih nih ceritanya. Jadi kasihan. Kayak gitu. Kasih atau kasihan, Kismin. Jadi jelas, si Paulus ini pembohong. Begitu. Contohnya aja kamu nih, Kismin. Kamu dengar kata Paulus, bukan apa yang dikata Yesus. Kan gak pintar itu. Lah terus kata kamu, umat Islam itu memenggal kepala. Ya. Itu lebih mending, Kismin. Cuma memenggal kepala. Lah coba di Kristen. Di dalam Samuel. Itu sampai hewan disuruh dibantai. Sampai tumbuh-tumbuhan. Gak ada yang boleh tersisa. Harus dibantai semuanya. Hewan gak ada salah. Itu harus dihabisin. Apalagi manusia sampai anak-anak pun harus dibantai. Jadi ajaran barbarian itu ajaran dari Kristen. Kalau di Islam, dia ada aturannya, Kismin. Gak sembarangan membunuh dan membunuh pun di dalam Islam itu sangatlah berdosa. Tidak diajarkan di dalam Islam. Begitu, Kismin. Jadi
umat barbarian itu umat Kristen sesuai dengan kitabnya. Semua yang bernapas itu harus dihabisi. Nah, itu lebih seram tuh Kismin. Tidak ada kebohongan di dalam dirinya Paulus. Kenapa? Saat Paulus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, para rasul Yesus masih hidup bersama-sama dengannya. Namun Paulus semasa hidup Yesus memang tidak pernah bertemu. Tetapi semua para rasul Yesus yang masih hidup masih berjalan bersama dengan Paulus. Maka Petrus pun menasihati tentang Paulus, tentang ajaran-ajaran Paulus. Di dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16, 13. Paulus adalah kebenaran. Dan Petrus adalah murid Yesus yang terdekat. Yang di mana Yesus bertanya tentang dirinya. Petrus menjawab, engkau adalah anak Allah, Mesias, yang datang dari Allah. Petrus adalah yang terdekat di antara murid-murid Yesus. Mengenai Taurat, banyak orang yang keliru menafsir tentang Taurat. Sedangkan di dalam kitab Perjanjian Lama, sudah dikatakan bahwa hukum Taurat, hukum Allah hanya berlaku kepada bangsa Israel, tidak berlaku kepada bangsa-bangsa. Dan di dalam kitab Mazmur 147 ayat yang ke-18-19 itu bukan perkataan Paulus. Itu kitab Mazmur, itu kitab Perjanjian Lama. Lalu di Yeremia pasal 31 ayat 30-31 Allah mengadakan perjanjian. Perjanjian tentang hukum. Dan kitab-kitab Perjanjian Lama tidak ada Paulus di situ. Ngerti kalian? Kalau aku ya, roh kebenaran itu ada pada hidup yang kekal. Jika kamu itu memanai hidup yang kekal itu adalah suatu roh kebenaran, kenapa kamu lari daripada hidup yang kekal itu? Nah, itu kamu baca di atas itu tentang hidup yang kekal. Itu saya mau kasih tahu. Hidup yang kekal bahwasanya engkau mengenal Allah yang benar, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Maknanya umat Islam sudah berada dalam roh kebenaran itu. Boleh? Boleh atau tidak boleh? Sebab kalimat itu sudah diucapkan. Apa boleh saya mengatakan perkataan Yesus itu adalah suatu kebohongan? Tentang hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal mananya boleh diartikan hidup yang selamat, kan? Boleh? Hidup yang selamat itu adalah bahwasannya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Jadi, kenapa kamu itu memanai Al-Quran? Dengan kau arahkan bahwa Yesus sebagai Tuhan. Itu saja. Padahal kami itu beriman kepada Isa Al-Masih itu adalah seorang utusan Allah. Dia berbicara itu atas kehendak Allah. Dia menghakimi atas dasar kehendak Allah. Kenapa? Kamu mengatakan
kita umat Islam tidak beriman kepada Yesus, pada Isa Al-Masih. Bukan saja Isa Al-Masih yang kita imani, soalnya pada rukun iman yang ketiga atau keempat itu, kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan salah satunya adalah Isa Al-Masih. Makanya banyak diceritakan tentang Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu. Oke, Allah yang benar, betul? Coba Anda baca di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ada kata kebenaran, bukan? Yesus adalah Allah yang benar. Lu ngerti? Cuma itu komentar saya, nggak usah panjang lebar. Yohanes 17:3 itu sudah dikatakan itu adalah roh kebenaran. Kita itu menganggap Yesus itu seperti hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal itu bisa dimaknai jika itu perkataan roh kebenaran, pastilah dia itu yang paling benar. Kenapa kamu masih ngotot saja menganggap Yesus itu Tuhan? Itu loh. Sedangkan dia pun bercakap, kalau kamu meyakini itu Yesus itu adalah ucapan, ucapannya Yesus itu sama dengan ucapan Tuhan yang menciptakan itu, pastinya kamu tidak akan lari dari roh kebenaran itu. Iya, maksud. Anda ini sedikit lagi bisa mengerti di ayat ini begini, Pak. Begini ya. Coba kamu ambil satu air kopi ya. Coba. Ambil satu air kopi ya. Kemudian campurkan dengan susu. Coba. Tadinya Anda kelihatan hitam, betul? Tapi setelah Anda dituangkan dengan susu, kelihatannya apa? Beda, enggak hitam lagi. Tapi ada manisnya. Jadi ketika dia masih hitam, dia masih membutuhkan susu supaya dia manis. Jadi tubuh manusianya itu yang bersabda kepada rohnya. Mengerti sampai di sini, Pak? Bagaimana Anda minum kalau kopi Anda itu tidak digauli dengan susu? Bagaimana engkau mengenal Yesus sebagai Allah kalau Anda tidak mengenal ilahinya? Anda cuma melihat Yesus sebagai manusia. Tapi Anda tidak mengetahui bahwa ada susu di dalam kopi itu. Ini yang Anda pahami, Pak. Dikit lagi, coba cerdas lagi dikit, Pak. Supaya Anda itu menerimakan kebenaran dan Anda akan selamat. Supaya Anda mempunyai keselamatan yang benar, Pak. Please. Oke, baiklah. Terima kasih semuanya pada malam hari ini. Terima kasih atas sambutan diskusi dari Pak Bismillah yang ngawur ngidul, buta Al-Quran, buta Alkitab. Diberikan penjelasan, Pak Bismillah sama sekali tidak dapat memahami penjelasannya. Dalam diskusi ini, pemberitaan kebenaran adalah kebenaran yang berasal dari Al-Quran. Namun Pak Bismillah tetap ngotot, ngibul.
nggak tahu apa komentarnya. Dan terima kasih para pemirsa yang udah menyaksikan diskusi tersebut, dan Anda sendiri yang akan menyaksikan dalam diskusi kami. Ya teman-teman, shalom.